Assalamualaikum. Sekarang kita nak bergerak lagi mencari satu lagi tempat bersejarah yang berada di Kota Madinah. Jom. Sekarang kita nak pergi ke arah Gua Maharis. Gua Maharis iaitu gua yang mana Nabi Muhammad SAW berehat setelah peperangan Uhud untuk membersihkan luka-luka baginda semasa peperangan Uhud. Okey, untuk anak-anak Abah dan Mama, Abah sekarang berada di Gua Maharis. Gua Maharis ini adalah tempat istirahat Nabi Muhammad SAW selepas peperangan Uhud dan membersihkan dan merawat luka baginda. Ini dia. Itu yang kalau kita nampak ada lubang tu. Maka menjauh dengan pertanyaan itu. Okey, perhatikan betul-betul di belakang sana tu yang saya close up tu. Itulah dia Gua Maharis ya. Tempat Nabi Muhammad SAW berehat itu dan membersihkan diri selepas peperangan Uhud. Islam tidak kalah sebenarnya pada peperangan Uhud. Okey, inilah dia Gua Maharis. Ya ayyuhallazina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila anshusu fanshusu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Ini tentang masalah lapang dada. Masalah lapang dada harus sabar dan menerima keadaan. Nah, di sinilah Rasulullah melaksanakan salat zuhur dan salat asar. Seandainya boleh melaksanakan salat, ya kita akan salat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini kayaknya mengganggu jalan ini. Untuk pengetahuan ya, tapak di dalam pagar tadi itu adalah tapak tempat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengerjakan solat zuhur dan asar selepas peperangan Uhud. Jadi tapak ini telah dijadikan masjid sebagai satu tinggalan sejarah. Jadi sama-samalah kita ambil kesempatan untuk datang ke sini. Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.